Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Khairun Aina binti Muhammad Gaddafi dan saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sejahtera yang terletak di Bukit Mertajam 1400 seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PEA0011. Hobi saya ialah mendengar lagu dan berbasikal, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang guru yang berjaya. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan buku yang telah saya baca, iaitu buku yang bertajuk Jajangmyeon Girl. Buku ini diterbitkan pada November 2021 oleh BookCute. Penulis wanita buku ini tulis oleh penulis wanita yang bernama Anis Adanan. Buku ini mempunyai 122 halaman bercetak dan mempunyai 10 bab yang menarik. Buku ini saya sangat menyukai bab satu, iaitu Sarapan Bimbap, yang menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nuha yang sangat menyukai makanan Korea seperti bibimbap dan jajangmyeon. Watak utama di dalam cerita ini ialah Nuha dan watak sampingannya pula ialah Riana, Mia dan Huda. Buku yang telah diterbitkan ini berharga RM10, manakala untuk penduduk Sabah dan Sarawak berharga RM12. Harga yang ditawarkan sangat berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Tajuk utama di dalam cerita ini ialah Sarapan Bibimbap. Mari saya kongsikan kisah yang bertajuk Sarapan Bibimbap. Pada satu pagi, ibu Noha mengujuk Noha untuk bangun ke sekolah. Pada awalnya, Noha tidak merasakan kejutan dari ibunya. Ibunya terus menutup kipas dan membuka lampu. Kemudian Noha bangun sambil mengomel sendiri sambil berkata, "Siapa pula yang tutup kipas ini?" Noha terus memisap-misap mata selepas kornea matanya ditembusi dengan silauan lampu di dalam biliknya itu. Seperti biasa, sebelum Noha berangkat ke sekolah, Noha ke bersarapan terlebih dahulu untuk mengalas perut sementara menunggu waktu rehat di sekolah. Pada pagi itu, Noha pelik melihat menu hidangan yang dihidangkan oleh ibunya. Kalau bukan bibim goreng, pasti nasi lemak dihidangkan. Ini tiba-tiba sahaja ada bibimbap. Akhirnya Noha terus duduk dan makan makanan yang jurang-jurang kali dihidangkan. Rekomendasi saya pada buku ini ialah, buku ini sangat berbaloi untuk dibeli kerana mempunyai banyak bab yang menarik. Buku ini mempunyai banyak nilai-nilai murni. Seperti saya sangat menyukai bab satu, iaitu Sarapan Bibimbap yang menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Noha yang sangat menyukai makanan yang pelik apabila pagi itu dia melihat menu kegemarannya dihidangkan. Kesimpulannya, Noha seorang remaja yang hidup berfisikkan kejayaan hadir seiring dengan usaha yang tidak pernah putus. Dia ingin mencari slot jualan anjuran sekolah untuk hari usahawan, tetapi hasilnya itu tersekat selepas dia mendengar tentangan dari ibunya. Pengajaran yang kita dapat dari buku ini adalah jangan pernah bersikap iri hati dan sombong terhadap seseorang, kerana apabila kita bersikap begitu, kita akan kehilangan kawan dan orang sekeliling kita akan ada hasad dengki terhadap kita. Jadi, janganlah bersikap iri hati dan sombong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.